Kenalkan, nama saya Kartika dari 8K. Saya membacakan puisi Karawang Bekasi karya Sheryl Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan bergenap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dalam jam dinding yang terdetak, kami mati muda, yang tinggal tulang di liputan debu. Kenangan, kenanganlah kami. Kami sudah coba yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri kamu punya jiwa. Kerja belum selesai, sebelum bisa memperhitung arti 45.000 jiwa. Kami cuman tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah yang ditentukan nilai tulang-tulang berserakan ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan.